Oke, selamat datang kembali di channel ini bersama saya di Jaya Inspirasi. Salam inspirasi bagi kita semua. Teman-teman sekalian, Salma Kina Sunan semprot warganet yang minta dirinya balik lagi ke Islam. Memang ya, ada-ada aja warganet punya usulan yang unik-unik. Dan seharusnya memang kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada siapapun. Keyakinan kita adalah pribadi ya, privasi yang kita tidak boleh paksakan untuk diyakini oleh orang lain. Baik, kita akan bacakan berita ini dan ikuti sampai selesai. Nanti kita akan komentari bersama-sama. Teman-teman juga silakan tinggalkan komentar di kolom komentar yang tersedia untuk saling melengkapi dalam memberikan informasi dan juga argumentasi untuk saling membangun satu dengan yang lain. Putri Sunan Kalijaga, Salma Kina Sunan, baru-baru ini menerima komentar warganet yang meminta dirinya untuk kembali menganut agama Islam. Itu bermula ketika di hari ulang tahun ibunya Heidi Sunan, yang waktu pada Senin 6 Juni 2022 kemarin, Salma Kina memberikan dukungan doa melalui akun Instagramnya. Entahkah bagaimana jadinya, aku kalau di titik terendahku tidak ada ibu. Walaupun kita kalau dekat suka bete-betean, kalau jauh kita kangen-kangenan, kata Salma Kina Sunan. Unik juga ya teman-teman ya, kalau dekat bete-betean, kalau jauh saling kangen-kangenan. Ya namanya juga hubungan orang tua dengan anak ya, wajar kalau demikian. Masalah perbedaan keyakinan itu adalah pilihan masing-masing yang kita tidak boleh persoalkan dan pertentangkan satu dengan yang lain. Apalagi kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang majemuk, yang memiliki perbedaan banyak sekali, dan itu adalah kekayaan yang Tuhan berikan kepada bangsa dan negara kita. Bersama dengan unggahan itu, Salma Kina Sunan juga mengucap syukur karena memiliki ibu yang pengertian seperti Heidi Sunan. Sebab itu dia mendoakan agar sang ibu diberikan umur yang panjang dan kesehatan. Di tengah momen tersebut ada seorang warganet yang nyeletuk meminta Salma Kina Sunan untuk pindah menganut agama Islam lagi. Jadi dia bilang begini teman-teman, balik lagi ya Alma sayang, kayak Nania, komentar warganet. Ya, jadi harapan-harapan ini tidak salah ya, wajar-wajar saja karena agama Islam maupun juga agama Kristen, agama yang berekspansi atau agama yang disiarkan, yang meminta kita untuk menyiarkan agama kita. Dan itu sah-sah saja di negara Kesatuan Republik Indonesia karena agama yang ada itu diakui oleh undang-undang dan kita harus saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Lantas kalau ada orang yang meminta kita untuk pindah agama, ya itu hak dia dan hak kita juga untuk memilih. Tidak memilih agamanya dia atau tetap memilih agamanya kita, itu adalah hak pribadi kita yang tidak boleh dipaksakan. Baik teman-teman, kita lanjut berita ini. Silakan tinggalkan komentar Anda ya. Ada-ada aja memang warganet ini punya pemikiran yang unik-unik dan sah-sah saja, tidak boleh dipersoalkan ya. Perihal itu Salma Kina spontan bereaksi. Jadi dia langsung bereaksi, apapun postingannya, komennya, ya agama. Ya, jadi dia bilang begitu ya. Muak dengan orang-orang insentif, balas Salma Kina. Jadi dia memberikan komentar yang cukup keras ya. Karena semua dikait-kaitkan dengan agama. Sementara itu, beberapa netizen lainnya justru memberi dukungan kepada anak sulung Sunan Kalijaga dan Heidi itu. Abaikan komen yang menyangkut agama, tulis seorang netizen, jangan urusin keyakinan orang. Setuju ya teman-teman ya. Jadi komentar-komentar yang menyangkut agama itu diabaikan aja. Kalau nggak tertarik ya nggak usah dibahas, nggak usah diperhatikan, nggak usah dilihat. Tapi kalau Anda tertarik dan komentar ya juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Silakan dan sah-sah saja ya. Jadi kata netizen lain nggak usah dibahas ya. Karena ada orang yang minta kepadanya
kembali ke Islam seperti Nania Aidil ya. Itu kan haknya seseorang untuk menganut agama dan kepercayaannya. Jadi tanpa paksaan dari siapapun juga. Baik, teman-teman silakan tinggalkan komentar Anda ya. Nah, ini banyak sekali yang sudah memberikan berita ini. Di sini kita lihat diminta balik ke Islam, Salma Kina Sunan beri jawaban menohok. Ya, coba kita lihat satu lagi teman-teman di sini dengan judul diminta balik ke Islam, Salma Kina Sunan beri jawaban menohok. Merayakan ulang tahun ibunya Hedi pada Hedi Sunan pada 6 Juni kemarin melalui akun Instagram Salma Kina Sunan memberikan tanggapan terhadap netizen yang komentar terkait dengan agamanya. Dan seharusnya memang masalah agama adalah masalah pribadi yang kita tidak boleh paksakan kepada orang lain. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan kita harapkan Salma Kina Sunan Kalijaga tetap mempertahankan imannya dan keyakinannya. Karena menurut keyakinan agama Kristen, keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan Yesus adalah jalan itu. Yesus adalah satu-satunya jaminan keselamatan yang membawa kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak ada nama lain di kolong langit ini yang diberi hak atau yang diberi kuasa untuk menyelamatkan selain daripada nama Yesus. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Hakim pada akhir zaman untuk menghakimi dari zaman Adam dan Hawa sampai kepada manusia terakhir. Dibutuhkan seorang yang maha tahu, seorang yang maha adil, seorang yang maha kasih. Jadi kalau Yesus dikatakan bahwa dia adalah hakim untuk akhir zaman, berarti dia adalah Allah. Kenapa demikian? Karena dia maha tahu. Dia tahu kesalahan orang dari zaman Adam sampai kepada manusia terakhir. Sehingga dia mengadili, menghakimi dengan adil dan menghakimi sesuai dengan kasih dan keadilannya. Oke teman-teman sekalian, jadi bukti bahwa Yesus adalah Tuhan itu panjang sekali ceritanya, tetapi teman-teman silakan juga tulis komentar Anda di kolom yang tersedia untuk meneguhkan saudara-saudara kita yang mendengarkan ini. Kita tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti agama kita, tetapi kita punya tugas untuk memberitakan kabar baik. Masalah dia yakin, percaya, itu adalah tugas daripada pekerjaan Roh Kudus untuk menjamah dan membuat orang itu menjadi percaya. Kita hanya melakukan tugas kita karena Alkitab katakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ya, ayat 19 sampai 20. Oke, sampai ketemu lagi di konten video kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.